selama 1,5 bulan. Terus saya juga pernah jadi aslab di Laboratorium Anorganik UNES selama 1 semester. Saya juga pernah ikut penelitian dosen, dimintai bantuan ya dengan dosen Bu Widi, kebetulan waktu itu penelitian di Batan, Batan Serpong, Pustitek gitu. Waktu itu, terus untuk saat ini saya bekerja di PT Berkah Emas Sumatera Base Group. Ini adalah PT sawit ya, jadi pengolahan minyak sawit CPO menjadi minyak goreng dan produk turunannya lainnya seperti stearin, terus RBDPO, FAD. Neng guru-guru, eh guru-guru warna ya. Bisa lanjut, Pak. Waduh, Pak. Kita yuk, untuk sertifikasi kalian kalian ini saya dapatkannya nggak langsung instan ya, tapi saya butuh waktu juga. Di yang saya dapatkan pertama itu tentang pelatihan instrumentasi kimia, itu seperti yang jelaskan Mas Adi tadi, meliputi ada instrumen AAS, FTIF, spektro UVVIS, PSA, DC, HPLC, PSA. Ini kebetulan difasilitasi oleh kampus kita ya, jurusan kimia UNES. Terus untuk pelatihan sistem manajemen lab ini saya dapatkan juga waktu saya kuliah dulu. Terus sistem manajemen lingkungan ISO 14001, dan manajemen mutu sama manajemen K3 ini satu tim sama Mas Adi dulu saya ini. Jadi saya ikut yang pelatihan di kimia, teknik kimia, teknik kimia UNES. Kebetulan waktu itu harganya 450.000 tuh. Nah, nggak mau promosi ya, cuman waktu itu cukup murah sih menurut saya. Saya dapat 3 sertifikat dalam waktu 2 hari. Terus yang siapa? Yang sistem manajemen keamanan pangan nih, yang ISO 22.000 ini saya dapat sama SJH nih ya, sistem jaminan halal nih baru waktu saya bekerja di PTBS ya. Cuman nggak difasilitasi kantor, ini saya mandiri waktu itu. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya ini buat teman-teman yang mau kerja atau masih semester 7 atau mungkin mahasiswa baru, pasti tujuannya kita di sini adalah kita mau bekerja. Entah mau bekerja langsung ke perusahaan atau ke dalam jadi pengusaha dan lain sebagainya. Tapi ada slogannya, Welcome to Jungle, seperti itu. Karena nanti kehidupan setelah pasca kampus itu berbeda dengan waktu di kampus. Kalian benar-benar digiring untuk menjadi pribadi yang berbeda. Harus menjadi pribadi yang lebih kuat. Lanjut. Oke, ini mengenang momen wisuda ya. Jadi dulu waktu saya dulu sih masih wisudanya masih offline. Jadi masih seperti mbak-mbaknya itu yang duduk ya. Di rektorat tuh banyak orang. Nah, masih saya masih merasakan momen seperti itu. Cukup bahagia ya. Bersyukur banget udah lulus. Terus setelah lulus, target kita kan udah tercapai nih. Misal kita target 4 tahun lulus. Alhamdulillah udah lulus nih. Terus kumlot, alhamdulillah kumlot. Terus kita udah tanggung jawab pada orang tua untuk menyelesaikan studi juga udah selesai. Tapi momen setelah ini apa sih? Nah, itu teman-teman yang masih baru ke dalam fase momen sudah, teman-teman harus sudah mikirkan target ke depannya teman-teman mau apa. Sudah harus teman-teman susun nih targetnya nih. Kalau bisa 5 tahun ke depan teman-teman sudah susun nih targetnya. Jadi di momen sudah ini sudah teman-teman susun. Saya mau ngapain sih habis ini? Nah, seperti itu. Bisa next, Mbak. Nah, nih, setelah lulus mau apa? Teman-teman mau lanjut kuliah S2? Boleh. Bekerja di suatu perusahaan, boleh. Ikut PNS, nah ini idaman ya kalau PNS ya. Semua orang pasti mau jadi PNS lah. Buat tahun depan aja minimal 9 juta tunjangan. Siapa coba yang gak mau? Saya juga mau sih. Terus jadi pengusaha, itu boleh. Jadi guru, nah kalau buat lulusan kimia, jadi guru ini juga masih peluang yang cukup tinggi. Tapi diimbangi dengan mungkin bisa ambil apa nih ya, yang sertifikasi itu ya. Terus kerja apa aja yang penting halal. Nah, ini kalau teman-teman ingin jadi bekerja tapi di lintas lintas ininya kita, lintas tadinya kita, ini bisa jadi sales atau lain sebagainya. Atau langsung menikah. Nah, di sini ini juga pilihan ya. Teman-teman mau menikah langsung atau tidak itu pilihan. Katanya sih kalau menikah itu bisa meningkatkan rezeki.
Saya sih belum, belum dulu ya. Saya masih ada target ya. Jadi saya pilih untuk bekerja di suatu perusahaan. Nah, PDW bisa next ya, Mbak. Nah, ini buat peluang kerja lulusan kimia. Saya fokus di peluang kerja karena bidang yang saya tekuni sekarang juga saya bekerja di suatu perusahaan ya. Jadi ini ada beberapa beberapa profesi, profesi ya, profesi di yang bisa diambil oleh lulusan kimia. Salah satunya ada QA atau QC. Nah, ini bidang saya nih. Jadi QA atau QC ini panjangannya quality assurance atau quality control. Nah, di sini tugas dari QA QC ini dia memastikan produk yang dihasilkan oleh pabrik kita itu benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Jadi, misal nih, kualifikasi pabrik kita speknya berapa? Nah, itu memenuhi target itu. Jadi, kita mengontrol kualitas dari pabrik produk yang kita hasilkan. Atau profesi selanjutnya itu peneliti bidang kimia. Nah, di sini teman-teman bisa nih jadi peneliti dengan mendaftar di mungkin di LIPI atau di Batan. Dulu saya waktu di sana itu juga banyak banget peneliti, peneliti-peneliti muda lah di sana di Puspitek itu. Atau pengolahan limbah. Nah, ini juga inceran banget nih pengolahan limbah karena ya apa ya? Kita selalu dari apa ya? Pengolahan limbah ini tiap orang masih atau tiap perusahaan itu pasti menghasilkan limbah. Nah, limbah ini harus diolah. Nah, orang yang berkompeten untuk mengolah limbah ini salah satunya adalah lulusan dari kimia. Lalu ada job selanjutnya itu analis laboratorium. Ini sudah pasti ya. Analis laboratorium tujuannya ya kita ngecek suatu sampel terus diuji dan kita dapat hasilnya. Terus R&D. Nah, ini untuk R&D ini mungkin dulu waktu saya magang di Jarum itu juga mereka mengembangkan riset tentang rokok. Jadi rokok ini diolah nih, misal nih mau ditambahin rasa, rasa stroberi atau rasa keju, rasa jeruk, rasa coklat. Nah, terus ditambahin apa biar rasanya itu memikat buat konsumen. Nah, itu bagian R&D itu. Atau sales atau teknisi instrumen kimia. Nah, ini waktu saya di Puspitek juga ini. Ini buka pola pikir saya ternyata sales di kimia itu tunjangannya lumayan nih. Jadi ini misalnya alat kayak spektro atau gizi ya. Harga jualnya 3 miliar. Lah, sales itu dia bisa dapat komisi 1% dari penjualan. Coba teman-teman bayangin aja, 3 miliar komisi 1%-nya berarti berapa? 30 juta. Nah, kalau teman-teman bisa jual 5 alat, teman-teman bisa dapat Ayla. Ayla 1. Nah. Coba tuh bayangin tuh. Enak banget ya jadi sales kan? Terus selanjutnya PPIC. Nah, PPIC ini bagian planning. Planning perusahaan. Jadi di PPIC itu ditugaskan untuk bisa misal nih, kita mau produksi minyak goreng. Nah, kita mikirin tuh dapat supply CPO-nya dari mana. Terus lamanya pengolahan minyak gorengnya itu berapa lama. Terus dijualnya di mana. Nah, itu bagian PPIC. Mereka yang memikirkan planning-nya. Terus sampler. Sampler ini bagian yang ngambil-ngambil sampel gitu ya. Ngambil sampel misal nih, kayak Adi, Mas Adi kan udah cerita juga kan, harus berani di laut, mabuk laut gak, terus ketinggian, takut ketinggian gak. Nah, itu bagian dari sampler juga. Jadi yang bertugas itu mengambil sampel. Seperti itu. Enggak, karena sampler itu juga ada teknik samplingnya ya. Jadi ada teknik samplingnya, mereka harus belajar cara nyampling yang tepat. Karena kalau mereka nyamplingnya gak tepat, nanti ketika dibawa ke lab, hasilnya malah bisa jauh dengan waktu apa ya? Waktu jumlah yang paling banyak yang di situ lah. Jadi kalau teknik nyamplingnya salah, itu bisa membuat hasil analisanya jauh, jauh dari yang sesuai dengan speknya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini saya bicara soal pengalaman ya. Dulu waktu saya melamar pekerjaan, jadi ada beberapa poin-poin penting yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama itu dokumen yang diperlukan, seperti CV. Nah, CV ini juga ada tips and trick-nya teman-teman buat bisa AI catching ya, AI catching di mata HRD. Nah, ini teman-teman bisa belajar di
nih di internet atau di YouTube. Coba teman-teman buka channelnya Eza Azami. Eza Azami, ya Eza Azami. Terus muda cuma sekali. Nah, itu saya waktu saya masih nyari kerjaan saya Primanto tuh dua tuh. Dan YouTuber lainnya lah. Itu teman-teman coba pelajarin tips and trick-nya mereka buat CV yang menarik. Nah. Terus lamaran kerja, ini surat lamaran kerja itu pasti wajib ya. Jadi teman-teman tujuannya mau ngelamar kerja di bagian apa di perusahaan itu. Teman-teman cantumin. Terus fotokopi ijazah, ini ya wajib ya. Transkrip nilai, SKCK, sertifikat. Nah ini sertifikatnya seperti yang tadi sebelumnya Mas Adi juga bahas ya. Jadi ada sertifikat pendukung seperti sertifikat instrumen, terus sertifikat ISO, itu bisa jadi poin plus. Jadi di CV kalian, kalau kalian tampilin sertifikat itu menunjukkan kredibilitas kalian, walaupun kalian itu belum pernah belajar. Jadi di situ HRD itu bisa lihat tuh, oh ini anak mau belajar banyak ini, dibuktikan dengan sertifikat teman-teman yang ada banyak macamnya. Terus yang kedua yang perlu teman-teman persiapkan tuh memanfaatkan internet dan aplikasi peduli kerja. Nah ini pasti dong. Oh ini ada kerjaan apa nih? Nah, cari yang sesuai dengan, kalau teman-teman idealis ya, teman-teman bisa running yang bidangnya di lab. Kalau teman-teman idealis nih, saya ingin bekerja sesuai bidang saya. Teman-teman bisa tuh cari. Cuman kalau kebanyakan, setahu saya, kalau teman-teman ingin nyari yang sesuai bidangnya kimia, itu kerjanya kebanyakan di daerah Jawa Barat ya. Ini luar Jawa Tengah lah. Nah teman-teman harus keluar dari zona nyamannya teman-teman. Saya mau merantau, nah kayak gitu. Itu bisa jadi pertimbangan teman-teman ya. Soalnya kebanyakan itu undangan pekerjaannya juga di daerah luar Jawa Tengah. Dulu saya waktu itu pernah saya dapat undangan di daerah Jawa Timur tuh. Undangan interview buat mendatangi PT Yakult ya di Mojokerto. Nah itu gak saya datengin. Padahal tuh sesuai dengan bidang kan, QC, staff QC juga. Karena posisi luar kota waktu itu. Ya ada pertimbangan yang mana menyebabkan saya harus fokus di dalam kota dulu, di Semarang ya. Jadi saya nggak ngambil, walaupun dapat undangan interview. Seperti itu. Jadi ini bisa jadi teman-teman pertimbangan ya, waktu nyari kerjaan. Terus, selanjutnya sering mengikuti job fair. Nah, ini dulu nih, untuk mengikuti job fair ini kan dulu belum masa pandemik ya. Kalau sekarang masa pandemik ini agak sulit. Tapi dulu waktu masa sebelum pandemik itu, saya nyari teman-teman, jadi teman-teman seperjuangan buat ikut job fair ini. Jadi kita betul ada Mas Adi, terus dulu ada Mas Johar, Mas Gunari, itu kita keliling tuh nyari job fair di Semarang khususnya, sampai dapat lah. Nah kayak gitu, ini teman-teman bisa ikutin job fair itu yang diadakan baik dari kampus maupun pemerintahan. Terus surat rekomendasi dari dosen. Nah surat rekomendasi dari dosen ini atau tempat dulu teman-teman bekerja ini merupakan yang apa ya, kartu as teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngamal kerjaan nih, teman-teman dapat rekomendasi dosen, teman-teman akan dipermudah. Tapi ini juga teman-teman harus koordinasi dengan dosen atau instansi dulu teman-teman bekerja. Dalam artian seperti ini, teman-teman minta tolong dulu ke dosen, teman-teman lobby, Pak saya ngamal di perusahaan misalnya nih, perusahaan Indofood. Saya minta tolong Pak, ini Bapak saya minta tolong jadi yang rekomendasi saya jadi apa ya? Yang rekomendasiin kita lah, yang gitu. Terus pengetahuan tentang profil perusahaan yang tuju. Nah, ini misal nih teman-teman daftar dulu. Saya pernah daftar di Sidomuncul ya. Terus kan dapat undangan tuh di sana. Nah, ini zonnya saya nih. Jadi saya enggak mempelajarin tentang jamu waktu itu. Tentang jamu ya, saya nggak melajarin itu, saya asal apply terus, oh dapat undangan interview nih, ya masuk aja. Nah ketika ditanyain sama perusahaannya itu, Mas tahu nggak analisa jamu waktu itu kan, itu pakainya ternyata pakai gizi. Nah metodenya seperti apa, nah cara analisanya seperti apa. Nah itu waktu saya tuh kayak zonk gitu waktu itu, bisa jawab apa adanya. Dan efeknya apa ya, efeknya nggak ada kelanjutannya, jadi nggak diundang lagi buat interview lanjutan. Seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu banget nih, ketika teman-teman udah dapat panggilan lampu hijau ya, Mas dapat undangan interview. Nah teman-teman harus melajarin banget tuh seluk-beluk perusahaannya. Kalau teman-teman ngamar di bagian apa, bagian misal
analis ya, teman-teman harus mempelajari metode analisa yang dari perusahaan itu. Misal kalau jamu ya, teman-teman mempelajari jamu cara analisanya seperti apa. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini saat interview kerja ya. Jadi saya cukup jadi interview kerja itu ada beberapa tahap. Pertama itu interview kerja tes, tes dulu ya, tes dulu. Tes biasa ya, tes psikotes. Jadi pertama tuh ada psikotes. Terus habis itu ada tes interview HRD. Habis interview HRD itu ada interview user. User tuh pemakainya teman-teman ya. Nah, nanti setelah interview user tuh biasanya ada lagi interview kabaknya atau manajernya. Jadi lebih ke atas. Biasanya di bagian interview kabak atau manajernya ada yang namanya bagian nego gaji. Nanti di bagian itu tuh. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Kalau teman-teman lolos, oke, teman-teman diterima kerja. Nah, kayak gitu. Nah, ini saya jabarkan nih. Yang pertama itu pengetahuan tentang lowongan kerja menuju. Nah, misal nih, teman-teman daftar di bagian QC. Teman-teman harus pelajarin tuh tugas dari QC itu apa sih? Teman-teman harus tahu. Ya, caranya tahu bagaimana? Coba teman-teman cari di internet itu aja. Terus tanggung jawab QC. Nah, ini umumnya aja, teman-teman tahu lah. Dari teman-teman tahu ini kan dari HRD bisa tahu nih. Oh, teman-teman ini orangnya mau belajar. Teman-teman tuh membuka pola pikir. Nah, seperti itu. Terus yang kedua nih, poin kedua, pahami macam-macam tes psikotes. Nah, ini ada bisa teman-teman pelajarin di internet juga. Ada tes Pauli, Warteg, Narnologika, dan lain-lain. Tes Pauli ini teman-teman bisa belajar nih, bisa latihan sendiri sih. Teman-teman print kan kayak formnya tes Pauli, teman-teman print. Terus teman-teman menitnya sendiri kan, biasanya kan berapa sih? 10 detik ya? 10 detik, lanjut. Nah, teman-teman lanjut, samping kanan lagi, terus samping kanan lagi. Teman-teman bisa latihan. Itu bisa meningkatin kemampuan teman-teman. Nanti ketika ada tes seperti ini. Terus sebelumnya itu tes Warteg. Tes Warteg ini menggambarkan kepribadian teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ngelamar di bagiannya butuh ketelitian. Nah, teman-teman pelajarin tuh gambar yang teliti itu seperti apa, detailnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa pelajarin di internet nanti. Ya, sesuaikan dengan profesi yang teman-teman tuju yang butuh khusus di bagian apa, entah itu penelitian atau ke bagian fantasi atau lain sebagainya. Terus yang gambar yang kanan nih, ini ada tes gambar pohon sama gambar orang. Nah, ini juga ada filosof apa, ada artiannya sendiri. Kayak gambar orang nih, kalau bagian yang pernah saya baca tuh, kalau gambar orang tuh menggambarkan profesi teman-teman. Jadi ini misalnya nih, teman-teman gambar seorang petani, berarti teman-teman sendiri tuh ingin jadi seorang petani, ingin jadi seorang yang seperti itu. Nah, terus teman-teman gambarkan kelaminnya apa, dia laki-laki, terus umurnya berapa. Nah, itu sebenarnya tuh menggambarkan teman-teman tuh kedepannya mau yang seperti itu. Terus gambar pohon, nah pohonnya juga ada artinya sendiri. Jadi mungkin pohon dari lengkungan ininya, lengkungan rantingnya, terus batang pohonnya, terus itu ada arti sendiri. Teman-teman bisa browsing lah arti dari tiap-tiap gambar itu. Terus yang ketiga, poin ketiga nih, pahami tips dan trik saat melakukan tes wawancara. Nah, ini tentang ini tips dan triknya itu juga ada di blogernya nih, Eza Azami sama Muda Cuma Sekali tuh. Coba teman-teman bisa cari ya. Nah, ini saya ada kejadian juga nih. Jadi kejadiannya agak ini ya, tapi yang ceritain teman saya sih. Jadi waktu interview, dipersilakan duduk. Nah, tahu dari HRD nggak mempersilakan duduk, teman-teman jangan duduk. Nah, itu pernah tuh teman saya tuh, dia asal aja duduk. Nah, dari itu udah, di HRD kan udah lihat nih, ini orang nih belum saya persilakan duduk, tapi dia udah duduk. Nah, itu saya ceritain teman saya tuh. Oh, kayak gitu nggak boleh ya ternyata ya. Terus teman-teman harus antusias. Nah, antusias itu gimana? Teman-teman interviewnya secara langsung ya, teman-teman lihat itu dari HRD-nya, dihargain lah. HRD-nya apa? Terus teman-teman jawab dengan antusias juga. Oh iya Pak, gini. Ya, teman-teman bisa menjelaskan dengan baik. Nah, itu ada tips and trick-nya. Ini teman-teman bisa pelajarin di blogernya itu ya. Terus lanjut. Lanjut, Bu. Nah, terakhir saat diminta melakukan tes lab. Ini waktu saya interview pertama dulu di CV ya, CV ini baru CV ya, tapi mereka interviewnya keren banget. Jadi pertama saya tes
tes di tes dulu, terus interview HRD, terus interview user, terus dikasih soal-soal kimia, terus habis itu ini tes praktek di lab, habis tes praktek di lab, interview sama kabaknya. Itu diselesaikan dalam 1 hari. Jadi saya mulai start jam 9, selesainya 3:30 buat interview tuh di satu perusahaan. Hasilnya apa? Hasilnya juga Zoom. Ya gitu ya. Itu teman-teman harus tahan banting ya. Ketika Zoom gitu ya teman-teman harus cari lagi. Nah ini saat diminta melakukan tes praktek di lab ini teman-teman harus tunjukkan keterampilan teman-teman. Dulu waktu itu saya di ini ya di CV pupuk itu saya disuruh di apa? Disuruh pengujian fosfor ya itu. Deteksi logam fosfor. Jadi nanti pakainya sana tuh pakainya instrumennya UV vis, spektro UV sama AS. Semua waktu itu saya suruh pakainya pakai spektro UV-nya itu ya. UV vis-nya itu. Nah itu dinilai ternyata waktu saya apa? Langsung tuh kan saya enggak pernah apa ya? Enggak pernah lakukan praktek seperti itu, tapi saya dipandu tapi dari dipandunya itu mereka ternyata melihat oh cara saya menuangkan larutan, terus cara saya mengencerkan, terus saya cara saya apa memanaskan, kan itu kan buat akuaria juga ya, akuaria. Itu cara mereka cara melarutkannya seperti apa, itu mereka nilai. Terus cara menggunakan spektro, itu mereka nilai. Nah hasil akhirnya di kabarnya, jadi waktu interview kabar itu dibocorin semua itu. Nah ada tuh kekurangan saya, misalnya kekurangan saya itu waktu itu di soal-soal kimia. Nah kan orang nggak belajar ya, orang nggak belajar terus jelas soal kimia, aduh. Terus apa ya, pernah tuh kata-katanya agak kalau teman-teman ini rada gak enak mungkin gak serg ya, dia juga itu ngatain ini mas ini soalnya mirip soal-soal anak SMK mas, ini mas kan S1 ini tapi ini soal SMK masa mas gak bisa. Wah itu bener-bener kalau teman-teman orangnya baperan lah sakit banget tuh. Tapi kalau di situ saya oh jadi saya harus belajar itu sih, saya sih nangkapnya seperti itu. Nah itu bisa jadi pertimbangan teman-teman ya. Ini kalau ada tes praktek lah teman-teman udah harus bisa belajar lagi tuh. Terus tunjukkan skill yang mumpuni dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Nah ini udah dijelasin sama Mas Adi ya. Terus kemampuan analisa dan berpikir kritis. Nah ini pernah nih saya interview nih sama user nih. Ditanyain ini permasalahan yang terjadi di lapangan. Misal nih, tanya kayak gini, Mas ingat nih. Mas jika Mas diberikan kerjaan, ini Mas pulang jam 5 ya, ini Mas pulang jam 5. Saya berikan Mas kerjaan tambahan. Apa yang mau Mas lakukan? Nah, coba teman-teman pikirin coba mau ngapain. Nah, waktu itu saya jawab seperti ini jawaban polos ya. Ya saya lanjutin Pak, saya bekerja, saya selesaikan Pak pekerjaan itu saat itu juga. Nah, saya dia, dari sana juga nambahin juga. Terus kalau saya tambahin lagi gimana, Mas? Nah, ini karena saya polos ya. Ya udah saya selesaikan Pak waktu itu juga. Nah, jawaban seperti ini sebenarnya itu apa ya, bagus sih jawabannya, bagus cuman ternyata tuh teman-teman dimanfaatkan oleh perusahaan kalau seperti ini. Jadi harusnya teman-teman juga bisa menyangkal oh ada lemburnya nggak ya Pak, atau oh bisa saya alihkan buat besok nggak ya Pak. Nah teman-teman harusnya bisa nego waktu itu, kalau enggak nanti teman-teman malah kerepotan sendiri, teman-teman malah dimanfaatkan oleh perusahaan. Mungkin orang mikir oh ini bagus nih orangnya bisa disuruh kerja terus cuman kan kembali lagi. Kalau orang kerja yang bagus itu kerja yang secukupnya, kerja yang sewajarnya, jangan yang berlebihan, itu malah menyakiti diri sendiri. Nah kayak itu, saya pernah tanya kayak gitu. Terus saya pernah tanya lagi nih, Mas, ini kalau Mas saya kasih tim nih teman-teman Mas nih. Nah ternyata di salah satu timnya itu ada anak buah Mas yang orangnya bandel, gak mau tahu, sulit dikandani lah, sejauhnya sulit dikasih tahu lah. Mas mau ngelakuin apa ke orang itu? Selaku Mas di sini STC-nya atau atasannya ya. Nah waktu itu saya jawab aja. Oh ya saya kasih tahu dulu Pak. Nah dari sana juga nimpalin tuh. Oh gak bisa Mas kasih tahu orangnya udah sulit tuh. Terus saya bilang nih. Saya pikir lagi. Ya udah Pak, saya berikan dia hukuman Pak. Loh kok diberikan hukuman langsung Mas? Mas gak kasihan apa? Dia loh Mas. Punya keluarga. Nah, biasanya kan hukuman kan nggak via ST ya, ST1, ST2 atau pengurangan gaji. Nah, hukumannya kan seperti itu. Nah, dari interviewnya saya kan dia tanya seperti itu. Mas gak kasihan, dia punya keluarga. Nah, waktu itu saya jawab,
Oh iya ya, ada korban juga. Ya mungkin saya kasih tahu lagi Pak. Nah, jawaban seperti itu kan nggak puas ya. Nah, harusnya teman-teman bisa jawab seperti ini. Ya ini karena ini SOP pabrik Pak. SOP pabrik berkata seperti itu. Ini udah peraturan, peraturan yang ada di pabrik. Kalau ada orang yang langgar ya harus kita tegakkan peraturan ini. Nggak pandang bulu. Kalau orang yang udah langgar ya harus kita berikan hukuman. Agar orang itu bisa nggak udah sulit ya, misalnya dikandani sulit ya harus diberikan hukuman entah itu SP ataupun pengurangan gaji. Ya itu memang cara pahit-pahitnya ya, cuma itu bisa jadi salah satu solusi. Nah nanti efeknya apa, nanti ketika kalian kerja tuh kan bakal dimusuhi oleh anak buah itu kalau orangnya nggak ini ya, nggak apa ya, nggak tahu diri lah, dia mesti akan musuh. Wah ih goro-goro Pak Gozali ki, kok dikurangi gajiku, aku bakal jadi omongan terus lah. Itu ternyata tuh udah saya rasain juga nih waktu saya kerja di pabrik saya sekarang, ternyata emang sama. Oh bakal dimusuhi ki wong sing hukum kuwi, bakal dimusuhi terus lah sama anak buah. Ya itu udah resiko, cuma yang namanya peraturan memang harus ditegakkan. Nah ini nanti kan kalian nggak bakal dikasih pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kalian harus bisa berpikir kritis dan harus yang penting perusahaan untung lah. Jawabannya yang penting perusahaan untung lah. Tapi juga nggak merugikan kalian. Nah kayak gitu. Terus koneksi atau jaringan orang yang bekerja di sana atau orang dalam. Nah ini manfaatnya kita ada, misalnya kalian ada alumni. Ini manfaatnya kalian bisa memanfaatkan alumni itu, bisa membantu kalian lah minimal membawa surat lamaran kerja kalian ke HRD. Jadi pengantar lah. Nah dari itu kan HRD kan juga tahu, oh ini diantar oleh Pak ini. Oh berarti ini anak ini mungkin bisa ada potensi nih. Orang yang rekomendasiin orang terpercaya dari pabrik. Nah seperti itu. Jadi ini perlu banget nih orang dalam. Karena kalau nggak ada orang dalam ini agak sulit lah. Mungkin bisa ya, cuma agak sulit untuk bisa masuk ke pabrik. Ini saya bicara soal di lapangan. Oke, ini saya bicara soal pekerjaan saya. Jadi apa itu QC? Jadi sini saya bekerja di bagian QC, staff QC. Jadi QC itu merupakan teknik operasionalisasi dan aktivitas untuk menjaga serta memastikan kualitas produk dan jasa, baik input, input itu baik dari bagian raw materialnya ya, dari CPO mentahnya, dari prosesnya, jadi pengolahan CPO-nya itu diproses sampai outputnya menghasilkan minyak goreng. Nah itu kita juga kita kontrol kualitasnya agar sesuai dengan spek yang kita inginkan. Seperti itu. Lanjut. Nah, bekerja sebagai seorang staff QC. Jadi di sini di jabatan staff QC itu ternyata ada kita ini ya, harus ada yang kita siapkan ya. Jadi kita harus paham yang namanya metode analisa dan instruksi kerja. Jadi ada beberapa analisa nih. Nah, kita sebagai staff QC kita harus paham nih. Misal analisanya pakai analisa FSA, kita harus paham nih cara analisa FSA. Baik, kan FSA itu kan kita butuh reagen, reagennya kan kita butuh standarisasi ya, standarisasi NaOH. Pakainya apa? Kalium hidrogen palat. Nah itu kan harus tahu tuh cara nitrasi yang benar, pekarutan baku primer kan. Nah itu harus kita kalian pahami. Terus tentang prinsip kerja instrumen. Nah kalau di tempat saya tuh instrumennya sih cuma dua aja sih yang cukup canggih ya, kayak spektro UV fish sama NMR. Ya itu doang. Ya pabriknya kurang bagus sih ini. Oh, jangan jelekin pabrik sendiri ya. Janganlah. Terus memahami MSDS dari larutan dan reagen yang dipakai. Nah, di sini kan kita harus tahu dong MSDS dari larutan kita NaOH, MSDS-nya seperti apa. Dia enggak. Jadi teman-teman bisa tahu nih, ketika teman-teman kena NaOH, teman-teman bisa mengantisipasi dari MSDS itu. Terus memahami QC tools. Nah, nanti saya jelaskan nanti ya di slide selanjutnya. Dia ada incoming quality control, prosesnya, terus outgoingnya. Terus nih memahami leadership dan teamwork. Nah, ini tugas sebagai seorang staff QC. Jadi kalau kita punya jabatan ya. Ini staff QC ini jabatan nih. Jadi kalau kalian punya tim, ini kalian dikasih tim analis sama helper. Jadi analis itu
orang yang langsung menganalisa, terus helper ini yang mengambil sampel. Nah, ini kalian di sini dituntut untuk bisa mengkoordinasikan mereka agar bekerja secara efisien. Nah, ini teman-teman harus bisa memahami leadership dan teamwork ini. Ini dilatih di mana? Ini bisa dilatih ketika teman-teman di kampus nih, dengan ikut organisasi seperti itu. Atau mungkin ikut magang atau training-training lah, bisa latih leadership teman-teman. Nah, teman-teman bisa persiapkan ini, mumpung teman-teman belum bekerja secara langsung. Oke, lanjut. Nah, ini tugasnya ya. Jadi, tugas yang pertama itu melakukan koordinasi kegiatan seluruh analisa. Seluruh analisa dengan analis maupun helper. Nah, ini bisa teman-teman koordinasi. Misal nih, kan kita kan sebagai atasan nih, kita harus bisa berpikir yang harus didahulukan analisanya apa. Misalnya kita kedatangan kapal CPO, kita harus didahulukan analisa yang diperlukan. Nah, kalau di tempat saya yang diperlukan itu analisa FFA sama MC. Nah, kita harus didahulukan itu. Ketika ada analisa yang lain ya, kita harus didahulukan dua analisa ini dulu. Ini dua analisa ini harus diselesaikan dulu baru kerja yang lain. Nah, itu pentingnya koordinasi. Terus tugas yang kedua itu saya membuat laporan analisa rutin. Ya, ini buat laporan ya, dan ngirim data laporannya analisanya kita tuh ke departemen-departemen terkait, IPIC lah, terus departemen OTD dan lain sebagainya. OTD itu operasi tangki darat, jadi yang bagian pengisian minyak lah. Terus memverifikasi hasil analisa. Nah, ini tugasnya staff ya. Jadi kita nih kasih data nih, analisa FFA 0,0 misalnya, speknya 0,07. Ini teman-teman cek nih, ini bener gak datanya 0,07. Terus teman-teman cek historinya, pengecekan minyak goreng di tipe ini di data sebelumnya tuh speknya sama nggak sih? Kalau dia berbeda, ada apa di sana? Nah, itu teman-teman bisa berpikir di situ. Ini, oh datanya dari analisa ini, oh Ferris nih, bisa dipakai nih, bisa dilanjutkan tadi. Terus memastikan semua peralatan lab berfungsi, melakukan training analis baru. Nah, ini tapi ini kalau training nih saya belum ya, soalnya saya baru kerja 1 tahun ya, jadi saya belum bisa training analis baru. Yang training itu SPV saya ya, di atasan saya lagi yang training analis baru. Jadi cukup ngamatin aja. Terus waktu pelaksanaan trial. Nah, ini kalau di tempat saya tuh apa ya? Jadi departemen saya kan departemen QC lab. Tapi di bagian QC lab ini ada bagian R&D di satu kesatuan ya. Di QC lab dalamnya itu ada R&D, ada analis. Nah, ini karena R&D-nya tuh nggak bekerja secara shift, jadi pekerjaan mereka hanya satu shift ya, jadi dari berangkat pagi pulang sore. Nah, padahal trial ini kan bisa butuh waktu 2-3 hari. Nah, ini makanya mereka butuh bantuan dari ini bagian analis. Nah, kalau bagian analis tuh kerjanya mereka 24 jam non-stop, jadi nge-shift ya. Jadi saya pun juga kerjaan saya nge-shift, jadi ada jam kerjanya tuh, shift 1 tuh jam 8 sampai jam 4. Terus shift 2, shift sore ya, jam 4 sampai jam 12. Shift 3 itu jam 12 sampai jam 8 lagi. Nah, kayak gitu. Jadi, non-stop lah kerjaannya. Yo, jadi, nah ini makanya dimintain bantuan lah buat kalau ada trial dari R&D. Lanjut. Nah, ini ya, tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi, untuk QC sendiri, teman-teman harus paham terkait teman-teman kontrol dari bagian incoming, proses, sama outgoing. Nah, kan saya kan bekerja di pabrik minyak goreng, jadi di incomingnya itu kedatangan barang atau bahan bakunya itu kalau saya datangnya pakai kapal ya. Jadi dari Kalimantan kapalnya datang. Nah, kita nyempling. Jadi dari bagian QC itu nyempling tuh. Nyempling sampelnya kapal tuh, ambil beberapa sampel. Jadi kan itu ada 10 palka, berarti kita ngambil 10 palka, sampelnya itu ATB. Jadi satu palka ambilnya atas, tengah, bawah. Jadi kan kapal kan gede ya, itu atas, tengah, bawah. Kita ambilnya itu 3 titik. Nah, terus dicek. Jadi kan saya dengan FFAMC-nya dulu. Nah, itu berarti dianalisa, terus dilaporkan ke departemen terkait. Departemen terkaitnya itu bagian proses. Jadi biar bisa langsung diproses. Nah, jadi bagian proses itu kan dapat FFA sama MC itu. Nah, ini mereka bisa ngatur dengan FFA sekian, mereka bisa mengolah menggunakan bahan baku. Kan bahan bakunya ada pakai BE, terus pakai phosphoric acid. Nah, itu bisa mereka atur kadarnya. Jadi semakin FFA-nya kalau semakin rendah tuh cost-nya semakin murah lah untuk
misalkan BE-nya yang dibutuhkan nggak banyak loh kalau FFA-nya rendah. Tapi kalau FFA-nya tinggi, mereka butuh BE sama PA yang lebih tinggi. Nah, itu di bagian proses. Nah, itu kita juga kontrol loh. Misal nih, speknya kita, pabriknya saya kan, speknya FFA itu 008, 0,08%. Nah, kalau lebih dari itu, kita laporan ke bagian proses. Kita laporan lewat telepon kan. Ini barangnya ini lebih dari speknya kita nih. Nah, kita info ke sana, dari sana bisa naikkan suhu atau mengakalin dengan yang lainnya biar FFA-nya itu turun atau masuk ke speknya lagi. Itu bagian itu tugasnya seperti itu. Terus outgoing. Nah, waktu outgoing ini bagian filling ya. Jadi ketika minyak gorengnya udah jadi terus diisi di kemasan, itu juga kita cek. Itu di kemasannya minyaknya ada perubahan nggak sih dari spek sebelumnya? Nah, kalau stabil oke, minyak bisa dikeluarkan dari pabrik, bisa didistribusikan, bisa dijual. Tapi kalau enggak ya diolah lagi. Jadi tahan dulu di hold terus ditanyakan ke bagian manajer atasan ya. Ini barang boleh keluarga, tapi ini barangnya on spec. Nah, itu kan barang. Jadi yang pertimbangan bagian manajer. Kita cukup masih tahu ini barangnya on spec. Nah, seperti itu. Lanjut. Lanjut, Mbak. Moderator. Mas nih. Oke, Mas. Yo, lanjut udah jam makan siang nih. Jangan ngantuk. Oke. Ini produk yang dihasilkan di tempat saya ya. Jadi ada CPO. CPO itu raw materialnya tadi ya, dari yang di apa? Dari kapal tuh. Terus nanti diolah. Nah, ini ada deguming ya. 4 deguming. Itu penambahan asam fosfat ya. Terus bleaching. Di bleaching ini ada ini fase deguming, bleaching, filtrasi, deodorasi. Ini bagian refinery pemurniannya. Jadi di bleaching ini ada by BE, terus difiltrasi, terus nanti di deodorasi ini dipanasin sampai suhu tinggi sampai dia akan dapat PFAD sama RBDPO. Nah, ini RBDPO ini kalau diolah sama jadiin apa ya? Ini bisa jadi, ini RBDPO ini bisa jadi bahan baku biodiesel. Saya lupa nih, tambahin apa ini? Pami Pak ya, tambahin Pami nih. RBDPO sama Pami itu jadi biodiesel. Ini bisa nih RBDPO ini. Terus FAD ini, FAD itu dia bisa diolah, terus bisa jadi bahan baku kosmetik. Bahan baku kosmetik, sabun itu dari FAD. Terus apa, turunan dari produk-produk bahan kimianya kita, yang dari, yang butuh, apa ya, yang kayak ethyl ester, apa deh. Bahan kimia lah, dari bahan kimia itu juga dari PFAD ini. Next aja, Mbak. Yang slide selanjutnya aja. Slide selanjutnya aja, jangan yang ini tampil. Slide selanjutnya aja. Yang tadi produknya aja. Nah. Terus di ini yang RBDPO ini sebenarnya bahan setengah jadi lah. Sebenarnya bahan setengah jadi, tapi bisa jadikan tadi ya, dijadikan biodiesel. Nah, terus diolah difraksi ini disaring ya. Disaring pakai membran itu waktu itu. Nah, terus jadi olein sama stearin. Nah, kalau olein ini minyak goreng yang kita pakai ini. Kita pakai biasanya goreng itu namanya olein. Kita nyebutnya seperti itu. Terus stearin. Stearin ini bahan baku dari shortening. Shortening itu mentega margarin putih. Margarin putih bukan mentega. Teman-teman tahu ya bedanya margarin sama mentega ya? Nah, margarin kan dari minyak nabati ya, margarin. Nah, margarin putih itu bahan baku dari shortening. Nama lain shortening itu margarin putih. Nah, kayak gitu tuh. Ini prosesnya. Terus lanjut. Nah, ini parameter ujinya. Jadi di kita juga ada parameter ujinya nih, pakai metode AOCS. Jadi parameter ujinya pakai metode AOCS. Nah, ini ada beberapa parameter uji wajib ya. Jadi ada FFA, asam lemak bebas, terus color, warna. Jadi tadi kan tugas di warnanya kan, kalau di pasarnya Indonesia tuh suka yang warnanya bening. Jadi semakin bening minyaknya tuh semakin bagus. Nah, itu bilangnya seperti itu. Nah, ini kan ya, ini ada pengecekan warnanya. Terus iodine value ini bilangan iodin ya. Jadi ikatan rangkap lah. Ikatan rangkap dari minyak goreng. Terus PV, bilangan peroksidanya, MC kadar air, CP pengembangan minyak. Nah, ini parameter uji wajib. Jadi di tempat kita tuh ada parameter wajib, ada parameter tambahan. Kalau uji wajib ini harus dilakukan.
karena ya harus dilakukan. Terus kalau uji tambahan ini tergantung ya, ada tambahan nggak di minyak gorengnya. Misal nih, di minyak gorengnya ini ditambahin vitamin A, berarti kita uji nanti kadar vitamin A di dalam minyak gorengnya itu berapa ppm. Terus TBHQ, TBHQ itu antioksidan ya. Nah, antioksidannya ini diuji juga, bisa diuji berapa ppm juga di dalam minyak gorengnya itu. Kadar garam, SMP, SFC, AV, mannitin value. Nah, ini parameter uji tambahan. Alat-alatnya kita ada tadi ya, spektro UVVIS, terus NMR, gak saya kasih gambarnya. Ini yang tengah ini, Lovibond. Ini buat ngecek warna dari minyak. Terus yang kiri ini titrasi. Nah, ini kebanyakan dari parameter ujinya di tempat kita itu FFA, IV, PV, terus mana kadar garam itu pakai metode titrasi. Nah, titrasi ada macam-macam ya, teman-teman tahu ya. Ada argentometri, ada asam basa. Oke, lanjut. Nah, ini macam standar, macam-macam standar ya. Jadi tadi yang saya bilang tadi tugas QC kan sesuai misalkan dengan standar yang telah ditentukan. Nah, kalau di tempat saya itu ada standar internal pabrik, standar SNI, standar Poram, sama standar halal. Terus juga ada satu lagi standar koser. Koser itu buat yang agamanya Yunani. Jadi, yang itu kok Yunani kan? Mas Israel ki gimana? Yahudi ya? Oh maaf kok Yunani, Yahudi. Jadi buat agamanya Yahudi itu ada standar koser. Hampir mirip sih sama standar halal. Hampir mirip. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau di tempat saya ini FFA standar internal pabrik kan FFA 0,08. Nah, kalau standar Poram ini standar dari sawit ya, tapi diakui oleh dunia. Jadi hampir mirip sama ISO. Tapi ini standar Poram yang mengklaimkan tuh Malaysia, bukan Indonesia ya. Jadi Malaysia tuh kalau di bidang sawit tuh mereka lebih unggul penelitiannya daripada Indonesia. Nah, ini speknya mereka 0,1 FFA-nya. Terus SNI juga sama, FFA-nya juga teman-teman lihat tuh FFA-nya 0,1 juga sama. Nah, kalau internal pabriknya kita tuh FFA-nya 0,08. Jadi lebih bagus lagi lah. Jadi kita nggak mau sampai ke FFA 0,1. Jadi kita produksinya di atas itu. Ini bisa jadi apa? Kasih rank lah. Seperti itu. Terus standar halal. Standar halal ini jadi yang kita produksi, minyak yang kita produksi itu diolah secara higienis, terus gak ada kontaminan seperti apa dari yang mengandung babi gitu ya, atau lain sebagainya yang dilarang oleh agama Islam lah gitu. Di pengolahannya sesuai dengan standar halal. Oke, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan buat teman-teman sekalian. Bisa langsung ke Q&A. Ini udah jam makan siang soalnya ya, udah pada ngantuk mesti yakin aku. Ya, terima kasih atas pemaparan materi dari Mas Gozali. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab langsung ya, Mas. Ya. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand pada via Zoom. Mungkin sambil menunggu, ya Mas, mungkin sambil menunggu tadi ada yang bertanya via room chat, Mas, dari Abdul Latif. Dia menanyakan di CV Mas Gus itu kan ada magang di PT Jarum Kudus. Dan dari Abdul Latif itu bertanya bagaimana sih cara mengapply agar bisa magang di R&D PT Jarum Kudus tersebut, Mas. Oh iya. Oke. Okay. Ini sebagiannya dia saya sampaikan ya, kekuatan orang dalam mungkin ya. Kekuatan orang dalam. Jadi alumni kita itu ada yang bekerja di R&D Jarum. Namanya Pak Dimas. Dia sekarang jabatannya tuh SPC ya ini. Dulu waktu saya pernah masih SPC ya. 2 tahun yang lalu ya. Masih SPC beliau. Nah, itu dia tuh beliau lulusan UNES sama lulusan Undip. Jadi S1-nya tuh dia double gitu.
S1 Undip sama S1 Kimia. Tekim, yang Undipnya Tekim, yang Kimianya Kimia Unes. Nah, itu kebetulan Pak Dimas ini temannya Pak Dante. Tahu ya teman-teman ya, Pak Dante Aligri ada sini kita. Nah, jadi saya dibantu tuh untuk bisa apply ke sana. Jadi kalau sebenarnya di Jarum tuh dia cuma buka WTC. Ya jumlahnya dua sih, WTC sama R&D. Cuma di bagian R&D memang agak sulit. Kebanyakan alumni UNES ya, atau yang PKL di UNES tuh kebanyakan masuknya di bagian WTC itu, water treatment ya, pengolahan limbahnya lah, pengolahan limbah airnya. Nah, di bagian R&D-nya memang agak sulit. Nah, itu kebetulan ada kekuatan orang dalam dia begini. Yang saya sampaikan tadi, jadi teman-teman harus bisa bagus lah nyari linknya, terus perkuat jaringan ke alumni. Ini siapa tahu bisa dapat rezekinya, teman-teman bisa belajar di tempat yang teman-teman ini. Kalau saya sih ya waktu itu ya magang di Jarum bagian R&D. Ya, ya, terima kasih Mas atas jawabannya. Mungkin ini menyambung lagi Mas pertanyaan di room chat. Ya, nyambung lagi pertanyaan di room chat dari Saudara Ferry Mohayani, Universitas Semarang. Mohon izin kepada moderator, saya bermaksud untuk mengajukan pertanyaan kepada Mas Gozali. Pertanyaannya, media sosial itu berpengaruh sekali tidak Mas dengan pertimbangan HRD untuk menerima kita di perusahaan? Bagaimana cara menjaga image atau brand personal kita di media sosial sebelum kita apply di perusahaan? Terima kasih Mas, mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Gozali. Oh iya tuh, bisa banget tuh. Nah, ini pentingnya kita personal branding. Jadi teman-teman lihat nih IG atau Facebook teman-teman, atau media teman-teman lah ya, teman-teman cek ada nggak foto-foto alay. Kalau ada, hapus. Hey, kita udah mau kerja ya, asal orang kerja ada foto alaynya, itu malu-maluin banget tuh. Jadi kalau ada, hapus. Kalau nggak hapus, hidden, jangan sampai terlihat oleh orang lain gitu. Kalau ada status-status alay nih, dulu teman-teman zaman pacaran tuh, alay aku cinta kamu, aku sayang kamu, itu hapus. Jangan sampai kelihatan. Karena apa ya, HRD itu kadang kepo ya. Dia kepo dan dia ingin tahu nih seperti apa sih keseharian dari ini calon job seeker kita nih. Nah, ini kan mencari tahu nih lewat IG, lewat Facebook. Nah, ini kalau teman-teman misalnya nih, gue ikut organisasi, teman-teman bisa branding nih. Oh, foto teman-teman ke panitiaan, teman-teman pajang, atau foto teman-teman jadi misal nih aslep atau pernah ikut kompetisi apa. Nah, itu teman-teman bisa upload, itu membangun personal brandingnya teman-teman. Wah, mungkin harga diri ini ya. Oh, teman-teman sering melancong nih di univ-univ, misal UI atau ke ITB, teman-teman upload aja juga gitu. Saya juga kayak gitu soalnya. Saya upload waktu saya foto UGM, saya upload aja lah, senang-senang kan. UI itu saya foto aja, saya buat story di IG saya kan. Kayak gitu aja. Terus waktu saya mana ke LIPI Kimia, yaudah saya foto aja. Harus sedikit lah, boleh lah. Nah, kayak gitu. Tapi itu bisa bangun personal brandingnya teman-teman. Itu ya Pak Ferry ya, masuk ya. Iya, terima kasih Mas atas jawaban dari pertanyaan dari Mbak Ferry sama Abdul Latif. Mungkin ini karena masih ada waktu sekitar 5 menit lagi, barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya, monggo bertanya pakai fitur raise hand aja. Mungkin kita lanjut ke room chat ya, Mak? Ya, room chat juga. Ada juga ada pertanyaan. Room chat ini ada pertanyaan lagi dari Ninit Aninda Arianti, UIN Malang. Izin bertanya, Kak, dari Kimia Murni, apakah bisa menjadi analis laboratorium? Jika iya, gambaran kerjanya seperti apa? Bisa banget tuh. Di tempat kerja saya itu analisnya tuh malah nggak S1, dia lulusan SMK. SMK apa ya? Kalau SMK yang bidangnya di kimia analis sama teknik kimia. Nah, itu mereka lulusan SMK. Cuman mereka kalau di seluruh analisa itu bisa lah dibandingkan sama anak-anak S1 yang baru fresh graduate lah. Saya bisa jamin lah, bisa dibandingkan lah walaupun mereka lulusan SMK.
Nah, di sini buat gambaran pekerjaannya nanti. Jadi kalau kita dulu analis, kita bagian kita kan anak kimia murni ya. Kita pernah kayak tempat saya kan cukup teman-teman paham kimia analitik dasar lah, titrasi lah, metode titrasi. Teman-teman cukup paham itu, teman-teman bisa jadi analis. Karena di tempat saya kan titrasinya yang simpel-simpel, titrasi asam basa, argentometri, ya yang ranahnya bisa dikerjakan oleh anak SMK. Nah, gitu. Tapi kalau buat gelar, ini saya bilang gelar ya, saya bilang eman-eman sayang buat gelar teman-teman yang misal lulusan D3 atau S1. Gimana kalau buat, ini gaji ya, jadi saya bilang gaji juga. Jadi kalau teman-teman ngelamar nih, bagian analis, syaratnya lulusan SMK, ya itu berarti pabriknya itu dia cuma bisa membayar gaji ya rentang buat anak SMK. Maaf nih. Nah kalau teman-teman mau apply ya boleh, tapi ya bayarnya nih ya hampir sama dengan anak SMK kayak gitu. Boleh, boleh banget teman-teman apply. Nah kalau yang bidang S1 mungkin nanti kalau bagian labnya itu analis itu nanti teman-teman nanti pegangin alat-alat instrumen yang cukup rumit ya, kayak mungkin AAS terus GCMS seperti itu. Kan waktu saya magang di RD Jarum itu juga gitu. Jadi analis itu yang lulusan S1 itu mereka dikasih instrumen GCMS, GC, terus FTR gak sih sini. Nah, GC-nya itu gitu juga ada macamnya loh. Ada GC yang wah pakai apa yang pas aku lupa. Pakai yang TCD ya, TCD terus ada lagi yang jenisnya ada 3 tuh. TCD satunya lagi apa enggak. Yang megang lu langsung satu orang tuh, jadi satu orang bisa megang 3 alat atau 2 alat. Tapi bayarannya ya lumayan lah, buat S1 ya lumayan seperti itu. Jadi bisa banget. Ya, terima kasih Mas Gozali. Ini nanggung atau satu pertanyaan lagi mau dijawab atau gimana Mas? Ya lanjut tuh, ya, biar puas. Ada waktu 2 menit. Terus lanjut aja. Okay. Ada pertanyaan dari Junita Dita dari ITA ITATS. Izin bertanya, untuk pengalaman sebagai analisis bertahun-tahun sekitar 4 tahun tetapi dalam teori kimia kurang, apakah di dalam perusahaan bisa dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menjadi staf QC? Terima kasih. Benar-benar. Saya pahami dulu pertanyaannya. Ya, jadi ininya pengalaman ya. Ini kalau di pabrik saya ya, ini saya bilang pabrik saya ya, bukan. Jadi kalau di pabrik saya itu yang pertama itu pengalaman kerja. Jadi buat teori-teori itu bisa dipelajari nanti. Yang penting teman-teman berpengalaman. Nah, dunia kerja itu keras ya, keras banget deh. Ya. Yang namanya teori itu bisa di nomor sekian kan. Yang penting pengalaman kerja kalian ada. Kan lulusan SMK S1 kalau yang lebih pengalaman anak-anak SMK ya jangan anak SMK. Anak S1 fresh graduate, anak SMK 3 tahun pernah bekerja sebagai QC. Yang diambil pasti yang anak SMK. Ya itu realitanya yang ada. Kalian bisa apa sih? Nah, itu waktu kalian kerja ditanya kayak gitu. Kalian bisa apa? Kalian cuma kalau hanya bisa oh saya cuma bisa praktikum. Praktikumnya juga banyak yang salah. Wah, jangan harap teman-teman bisa jadi ya memang keras sih dunia kerja. Jadi bisa teman-teman persiapkan dari sekarang. Sayangan kalian nggak anak satu aja gitu. Ya? Ya, mungkin itu pertanyaan terkait materi yang disampaikan Mas Gusali. Tadi ada 4 penanya. Mungkin dari sesi ini waktunya juga sudah berakhir untuk sesi tanya jawab. Terima kasih atas kesempatannya dari Mas Gozali yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Kemis Karir tahun 2021 di awal tahun ini. Terima kasih sekali. Mungkin bisa langsung ke sesi berikutnya ya Mas. Terima kasih Mas. Buat teman-teman yang mau melamar kerja atau masih belajar, tetap semangat. Yang namanya apa ya, orang berusaha itu harus sampai akhir, jangan setengah-setengah. Jadi kalau teman-teman di sini udah dengar nih, oh dunia kerja kejem, dunia kerja nakutin, teman-teman jangan putus asa, malah mikir ah
aku nikah aja kalau yang cewek. Jangan, jangan. Teman-teman harus cari tantangannya. Hei, kita ini anak muda. Kita masih muda. Batas usia kita masih bisa jauh lah buat berkarir. Teman-teman bisalah karirnya ditingkatkan lagi. Mau lanjut S2 silakan S2. Yang mau jadi pengusaha silakan S2. Kalau jadi pengusaha ambil yang baik-baik. Kita masih muda. Manfaatkan masa muda kita sebaik mungkin. Jangan sampai kita menyesal di tua nanti. Misal nih, saya ada nih teman karyawan saya. Mereka lulusan SMK, tapi mereka punya semangat buat S1. Coba bayangin, mereka bekerja, jadi mereka tuh shiftan, jadi ada lemburnya. Tapi mereka masih ada semangat buat dapat gelar S1. Kerja sambil kuliah. Aduh, bayangin. Jangan teman-teman, jangan mau kalah lah yang udah mau lulus, yang masih belajar. Jangan mau kalah sama teman-teman saya yang SMK. Jangan mau kalah. Mereka ada semangat. Bayar aja, bayar sendiri, nggak dibayarin orang tua ya. Jangan mau kalah kalian. Mereka juga ada harapan, mereka mau berkarir lebih sukses, mereka mau dapat kerjaan yang lebih enak daripada kerjaan mereka sekarang, makanya mereka belajar. Mereka mau lanjut S1. Nah, teman-teman di sini jangan kalah. Saya pun juga termotivasi ya. Jadi, lihat perjuangan teman-teman saya yang SMK itu yang mereka semangat kuliah, mau belajar. Saya mau termotivasi juga buat saya pribadi. Saya juga, kalau kerja saya juga harus lebih serius lagi. Ya teman-teman ya, semangat buat kalian. Semoga yang lagi berjuang skripsi juga dimudahkan, yang lagi tadi amin terima dan selanjutnya juga dimudahkan juga, yang lagi lama kerja juga semoga dapat kerja yang sesuai dengan pasien teman-teman. Karena kalau sesuai dengan pasien biasanya nyaman, kalau nyaman tuh betah, kalau betah tuh biasanya bersyukur. Kalau teman-teman nggak betah nggak bersyukur, pinginnya pindah. Ya gitu ya, nikmatin aja prosesnya, itu aja dari saya. Ya, terima kasih Mas Gusali atas wejangannya. Mungkin dari 3 pembicara tadi bisa saya simpulkan bahwa prospek lulusan kimia untuk kedepannya itu bisa bekerja di berbagai macam, bisa melanjutkan studi ke magister kimia atau bisa jadi wirausahawan. Terus bisa juga jadi PNS yang tadi disebutkan oleh Mas Gozali dan lain sebagainya. Kemudian untuk pesan yang dapat saya simpulkan dari Mas Akhid selaku pembicara kita dari mahasiswa Magister Kimia Universitas Gadjah Mada, apabila dari teman-teman mahasiswa ingin melanjutkan studinya ke Magister Kimia atau ke S2 lainnya, mungkin persyaratan-persyaratan harus dipersiapkan sejak dini kayak TPA maupun tes TOEFL dan lain sebagainya, penunjang untuk kita masuk ke dalam dunia perkuliahan S2 ini. Kemudian untuk kesimpulan pembicara kita kedua yaitu Mas Adi terkait analisis laboratorium itu tadi juga dijelaskan oleh Mas Adi bagaimana cara kita mempersiapkan dunia kerja, apa yang harus dilakukan saja, seperti kita harus mempersiapkan cari lowongan kerja, CV, kita melakukan sertifikat berupa soft skill dan foto itu juga harus kita persiapkan. Kemudian di tahap interview juga kita harus apa sih lamaran yang harus disediakan itu, apa saja yang harus dipersiapkan itu kita harus mengetahuinya. Kemudian perusahaan yang harus perusahaan yang kita tuju itu sebaiknya kita pelajari dulu apa saja atau dia bergerak di bidang apa. Kemudian pada saat interview penampilan dan mental kalian itu sangat penting buat menunjang penilaian dari para HRD terhadap kinerja kita. Kemudian untuk pekerjaan Mas Adi ini untuk analisis laboratorium ini berdasarkan SNI-SNI terkait SNI pengolahan air ataupun pengolahan air limbah yang bisa kalian akses sendiri di dalam materi yang diajarkan maupun di dalam situs-situs SNI dari pemerintah itu ada beberapa.